senjata pemusnah besar-besaran mereka. Pertigaan. Sentuhan pertama, Feroz Baharudin untuk JDT. Jadi seperti biasa, saya akan jangkakan pasukan Kuala Lumpur akan cuba menunggu. Mereka tidak akan keluar daripada kawasan attack kerana JDT akan cuba membuat pressing secepat mungkin, memaksa Kuala Lumpur untuk hilang di luar kawasan petak penalti. Akhir ketiga itu. Dua jaringan untuk JDT. 3 di pusingan yang kedua menundukkan PDRM 3-0. 5 jaringan. Hat-trick pertama Piala FA 2023 dihasilkan oleh Arif Ainan Tan Selangor. Feroz ada satu jaringan. Balik untuk Feroz. Kuala Lumpur akan cuba kentang. Jadi sudah tentu Kuala Lumpur harus berhati-hati. Ya, kita harus lihat. Satu hantaran ke depan dapat dipitas kembali oleh Leandro. Tackle. Feroz akan diberikan kad kuning. Ya, kad kuning. Kerana tackle tersebut. Zafri sebenarnya agak bijak. Beliau tidak menyentuh bola tersebut. Terus akan membuat satu tackle daripada belakang. Beliau sudah dapat merasakan sebenarnya Feroz sudah datang untuk membuat tackle tersebut. Muda yang agak robust. Kad kuning yang kedua untuk Feroz. Agak tenang. Ya. Kerana apa yang Boyan mahu sama mereka. Nampak seperti tolakan tapi dibiarkan oleh pengadil Josue. Satu percubaan. Rembatan tersebut menyebabkan beliau mempunyai overstretch di bahagian kanan. Beliau landing di sini. Kita lihat kaki kanan landing. Mungkin back five sebenarnya. Avanzini akan turun. Pertahanan kiri, tapi lihat di mana beliau berada sepanjang masa dalam peluang. Tidak melihat lontaran ke dalam. Itu adalah specialty dari Corbin Ong. Boleh menyaingi pemain import. Feroz. Main pertahanan saja di bahagian bawah. Jadi tim menggunakan hanya back two sekarang ini. Ya, kerana pemain-pemain Corbin juga agak-agak untuk mengambil bola itu. Dan akhirnya Corbin juga ada satu gol musim ini dalam saingan Piala FA. Antara kali Foco yang sangkut yang membuatkan bola itu terus saja terkena palang. Jika tidak, ia akan menerima. Jika mereka membenarkan JDT masuk dalam kawasan penalti, jurulatih Boyan Hodak meneliti pasukan JDT itu. Ya, Boyan Hodak memang kita ketahui sebagai seorang jurulatih memang cukup kental ketika MFC. Yeah. Jadi kita boleh lihat daripada dapatkan jaringan buat JDT dalam perlawanan ini. Kita boleh lihat 10 pemain Kuala Lumpur di belakang hanya dapat mengantar ke hadapan dengan menggunakan diagonal ball saja. Ya, diagonal ball mencapai 2 lawan 1. Dan saja untuk pasukan KL City. Ya. Baik lagi ya. Ya. Beliau sebenarnya dapat melihat apa yang berlaku. Morales. Itu tadi kelihatan seperti kecederaan hamstring tapi kini KL City. Ya, betul. Nasib baik juga tiga pemain yang dapat melakukan jaringan ke atas. Feroz juga jauh meninggalkan posisi pada JDT kerana melihat kepada line up ataupun gol mereka datang dari berbagai posisi dari berbagai pemain. Betul. Hanya penjaga gol saja yang belum buat hantaran lintang. Tetapi tidak combination play di JDT menggerakkan bola daripada ke kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jangan buang badan anda ke atas mereka. Tidak sempat untuk diturunkan dalam perlawanan ini. Ini beliau hanya sebagai pembantu jurulatih bagi skuad kebangsaan bawah 20 dan juga di bawah 23. Hasrat untuk meletakkan nama selaku penjaring tidak sampai. Jadi sebab itu mereka tidak mahu kalah dengan jaringan yang besar ataupun
jaringan 1-0 di minit-minit terakhir. Saya rasa pemain-pemain Kuala Lumpur akan cuba sedaya upaya stadium bermain di tempat sendiri. Ya, kerana bagi penyokong-penyokong JDT, kemenangan sudah dijangka tetapi mereka tidak akan puas jika tidak dapat menyaksikan Jody Ahmad, Feroz, Corbin. Jersey pasukan Spanyol di peringkat remaja kemudian memilih untuk menyarung jersey kebangsaan Afiq. Corbin tidak dikawal. Curi perhatian pengadil. Leandro. Tarang baik. Masuk dalam kawasan baik. Tandukan dapat dilan. Piros kita lihat. Ya. Tapi apakah peranan akan dilakukan oleh Akram? Ya. Berapa? Feroz. Ada dua percubaan juga dari Feroz. Kedua-duanya tersasar untuk mengeluarkan bola. Namun ada 1-0 JDT di hadapan. Morales. Ada yang bukan, saya rasa beliau menukar Declan Lambert sebenarnya. So, Kamal berada Anwar Ibrahim.